yang perhatian, kayak kita lagi mau makan pedes, dia ngelarang jangan main-main. Gara-gara dijodohkan netizen, Lesti Kejora kena labrak gebetan. Rizky Billar. Ditulis oleh Dis. Di Insert Live. Sosok Lesti Kejora dan Rizky Billar masih menjadi perbincangan hangat lantaran keduanya dijodoh-jodohkan oleh publik karena memiliki kisah asmara yang senasib. Keduanya diketahui sama-sama ditinggal menikah oleh sosok orang terdekatnya. Lesti ditinggal menikah oleh mantan kekasihnya, Rizky Da. Sementara Rizky Billar ditinggal menikah oleh sahabat terdekatnya, Dinda Hau. Karena kerap dijodohkan, Rizky Billar dan Lesti Kejora pun akhirnya dipertemukan lewat acara yang sama dan membuat publik semakin menginginkan adanya hubungan asmara di antara keduanya. Gara-gara hal ini, Lesti Kejora rupanya malah harus mendapat kejadian tak menyenangkan setelah sosok gebetan Rizky Billar marah-marah padanya. "Gue enggak suka sama lu. Enggak usah sok polos deh. Enggak usah dekat sama Rizky. Gue enggak suka melihat lu dekat Rizky, apalagi sampai dijodoh-jodohin gitu. Enggak perlu tahu. Yang lu harus tahu gue itu gebetan Rizky. Jadi, enggak usah deket-deket sama dia," ujar wanita tersebut melalui panggilan suara. Lesti yang terkejut pun menjawabnya sambil menjelaskan hubungannya dengan Rizky Billar yang sebatas teman dekat. "Loh kenapa? Alasannya apa? Apakah kita udah pernah ketemu?" "Oh iya punten, soalnya enggak ngedeketin juga. Kemarin cuma kebetulan satu frame aja," balas Lesti. Wanita yang mengaku gebetan Rizky Billar kembali menyulut emosi Lesti yang menuding bahwa Lesti ingin memiliki hubungan asmara seperti kisah Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. "Setahu saya ya, awalnya sih pengen bikin konten, nanti tahu-tahu malah diajak nikah. Kayak Atta sama Aurel Hermansyah. Awalnya mereka cuma mau bikin konten. Tahu-tahunya mereka udah mau nikah aja mbak. Jangan-jangan mbak mau gitu juga ya," tutur wanita tersebut sinis. "Bahkan setiap jalan orang berbeda-beda. Jalannya Kak Aurel sama Kak Atta memang seperti itu. Kalau saya kan belum tahu. Kenapa harus menyamanyamakan? Saya sakit hati loh mbak tuduh saya," balas Lesti. Usut punya usut, ternyata sosok wanita yang mengaku gebetan Rizky Billar tersebut adalah cinta kuya yang melakukan prank kepada Lesti. "Ia diprank. Maaf ya kak," beber cinta sambil minta izin untuk mengunggah reaksi Lesti ke saluran YouTube-nya. "Prank ini teh. Tadi teh udah neken-neken saya sakit hati loh kak," tukas Lesti sambil tertawa.